السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عن الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Kaum muslimin yang berbahagia saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah Kita sebagai bangsa Indonesia pada bulan Agustus tepatnya tanggal 17 Mensyukuri akan kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kemerdekaan tersebut diraih oleh pendahulu kita, oleh pahlawan kita, dengan banyak pengorbanan dan perjuangan yang sangat besar, baik yang terkait dengan materi, pikiran, bahkan nyawa. Ratusan ribu bangsa Indonesia di dalam rangka untuk menegakkan kemerdekaan tersebut harus rela nyawanya melayang. Dengan demikian, kita sebagai anak cucu, sebagai penerus mereka, maka kita akan, kita harus melanjutkan cita-cita mereka. cita-cita di mana memakmurkan negeri menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini negeri yang damai sejahtera serta tentram dari seluruh arah dan penjuru mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi negeri ini dari atas maupun dari bawah. Semoga Allah berikan keselamatan, kesejahteraan pada setiap bangsa yang tinggal di sini wabil khusus kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini makin maju, negeri ini makin mandiri, negeri ini makin berharga terhormat di seluruh bangsa-bangsa dunia ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala ridhonya, rahmatnya, berkahnya menyertai negeri ini. Dari mulai pemimpinnya, kemudian rakyatnya, ulamaknya dan umaroknya. Demikianlah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pemicu, pemacu kita semua untuk membangun negeri ini semakin baik, semakin maju. Dan negeri ini semakin Allah subhanahu wa ta'ala berikan rahmat dan berkah di kedepannya. Demikian, Aqulu qawli wa wasafrullahi di walakum wasafrullahi al-adhim innallahu wal-ghafuru rahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.